Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan dan Tua, ekonomi Malaysia telah berkembang sebanyak 0.7% pada suku pertama tahun 2020, iaitu lebih baik daripada jangkaan kebanyakan pakar ekonomi, meskipun berhadapan dengan persekitaran ekonomi dan perdagangan global yang mencabar, terutamanya disebabkan oleh pandemik COVID-19. Pertumbuhan yang perlahan ini berikutan aktiviti ekonomi yang terjejas susulan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan fasa pertama bermula 18 Mac sehingga 31 Mac 2020 bagi mengawal penularan COVID-19. Suku kedua akan mengalami penguncupan yang ketara selari dengan perkembangan ekonomi global dan serantau. Namun demikian, kadar pertumbuhan ekonomi suku ketiga dan suku keempat tahun 2020 dijangka akan bertambah baik selaras dengan pembukaan semula sektor-sektor ekonomi. Langkah pemulihan ekonomi yang sedang giat dijalankan oleh kerajaan juga dijangka dapat mengukuhkan kembali pertumbuhan ekonomi pada separuh kedua tahun 2020. Kerajaan telah memperkenalkan pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin bernilai RM250 bilion pada 27 Mac 2020 bagi merangsang ekonomi, membantu rakyat dan menggalakkan aktiviti ekonomi domestik. Pakej rangsangan ekonomi prihatin rakyat prihatin tambahan pada 6 April 2020 bernilai RM10 bilion bagi menyokong kelangsungan perniagaan, terutamanya perusahaan kecil dan sederhana PKS dan Pelan Jana Semula Ekonomi Negara Penjana pada 5 Jun 2020 bernilai RM35 bilion yang bertujuan untuk memulihkan dan menjana semula ekonomi negara dalam jangka masa pendek. Jabatan Perangkaan mengunjurkan kadar pengangguran adalah sebanyak 5.5% atau 860 ribu orang untuk tahun 2020. Walaupun pasaran buruh dijangka mulai pulih pada akhir tahun ini berikutan langkah kerajaan melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan yang membolehkan operasi perniagaan dibuka sepenuhnya pada 10 Jun 2020. Dalam usaha menangani kadar pengangguran yang semakin meningkat, kerajaan telah memperuntukkan hampir RM15 bilion melalui prihatin dan penjana untuk dapat membantu hampir 3.3 juta rakyat yang terkesan dengan COVID-19. Antara inisiatif tersebut adalah seperti program subsidi upah, program insentif pengambilan pekerja dan bantuan latihan. Selain itu, kerajaan melalui Majlis Tindakan Ekonomi sedang dalam proses penyediaan pelan pemulihan ekonomi bagi jangka panjang dan akan dibentangkan pada bulan Oktober 2020. Antara lain, ia akan memberikan tumpuan pada penambahbaikan dalam pasaran buruh, reformasi institusi awam dan kerangka tadbir urus untuk pelaksanaan penjitilan dan revolusi industri keempat. Di samping pelbagai langkah yang akan diperkenalkan dalam bajet 2021 pada 6 November 2020, kerajaan juga sedang merangka pelbagai dasar dan strategi khusus untuk menstruktur dan mengukuhkan semula ekonomi dan menangani ketidakseimbangan pembangunan sosioekonomi di bawah Rancangan Malaysia ke-12 2021-2025 yang akan dibentangkan awal tahun 2021. Dipersilakan Yang Berhormat Ketua Semarahan, soalan tambahan pertama. Tahniah kita ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan juga Kerajaan Malaysia yang dapat merangka pelan pemulihan dan juga pengukuhan ekonomi yang komprehensif. Soalan tambahan saya, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan semua golongan yang memerlukan tidak tercicir daripada program jana semula ekonomi, khususnya golongan B40 dan juga penduduk luar bandar ataupun pedalaman yang mempunyai kurang akses, terutama akses internet. Terima kasih. Soalan tambahan kedua di sebelah kanan, dipersilakan. Silakan.
Maaf saya. Terima kasih Tuan Deputua. Hari ini hari luar biasa. Terima kasih kepada Yang Berhormat Kota Semarahan. Memang bagaimana yang telah pun saya sebutkan waktu kita melancarkan program Prihatin, sama ada di peringkat yang pertama ataupun seterusnya, antara perkara yang kita sebutkan ialah supaya tidak ada sesuatu pun rakyat kita yang tercicir daripada program Jana Semula Ekonomi ini. Khususnya yang berada di kawasan-kawasan luar bandar, termasuklah di Kota Semarahan ataupun di tempat-tempat yang lain. Oleh sebab itulah kita telah membentuk apa yang kita panggil Laksana, iaitu unit pelaksanaan dan koordinasi stimulus ekonomi antar agensi. Dan unit ini bertanggungjawab untuk memantau supaya segala bentuk peruntukan-peruntukan yang telah pun kita senaraikan dalam pakej rangsangan ini akan sampai kepada semua kelompok masyarakat. Dan saya nak sebutkan di sini ada 53 agensi kerajaan yang berkaitan di seluruh negara termasuk Sabah dan Sarawak yang terlibat dalam program ini, dan kerajaan telah pun memperuntukkan RM11 bilion kepada penerima di kalangan B40 dan M40 termasuklah di penduduk-penduduk di kawasan luar bandar. Soal internet memang ada isu, walaupun sudah pun kita roll out program ini untuk dilaksanakan di seluruh negara dengan sejumlah peruntukan lebih daripada RM20 bilion, saya berpendapat ada lagi usaha yang perlu kita lakukan termasuklah di kawasan-kawasan luar bandar, ya, termasuk di Kota Semarahan dan lain-lain lagi. Walaupun saya dah dapat maklumat terkini, Kota Semarahan kalau ambil kira dari segi purata nasional dia lebih baik, ya, lebih 92% berbanding dengan 84% di peringkat nasional. Apapun ada kekurangan, kita akan laksanakan dalam tempoh-tempoh yang mendatang. Terima kasih Yang Berhormat.